Ini adalah satu evolusi yang harus kita kenal pasti dan kita monitor. Sebab generative AI boleh orang mati pun boleh hidup. Dan dari sudut penyampaian, kalau mereka yang pakar dalam ini, kita tidak tahu secara diskret sama ada dia original ke tidak. Kalau kita tidak dapat menilai informasi tersebut, yang bukan original pun menjadi original. Saya tadi sebutkan percakapan saya pun, kalau saya guna translate kepada Mandarin, kepada Inggeris, mulut saya pun mengikut apa yang saya cakapkan. That is generative AI. Dan muka kita pun, you know lah, what generative can do. Okay. Okay. Terima kasih.